syariah, yang menuntut mengajak dia karena tidak ingin menimbulkan fitnah, yang mengajak pendidikan agama, dari mereka akan lahir anak-anak yang soleh dan solehah di dunia itu. Dari anak-anakku yang laki-laki, kalian akan belajar agama, kalian akan menjadi insinyur, kalian akan menjadi doktor, kalian akan menjadi ahli medis, kalian akan menjadi pengacara. Tapi dalam kepala kalian tetap Al-Quran dan Sunnah, Al-Sunnah. Isinya boleh jadi sudah kiamat karena merupakan ajaran-ajaran Islam. Bagaimanapun juga Aceh sebagai pusat kerajaan Islam di masa lalu, kerajaan Samudra Pasai, Aceh sebagai negerinya para ulama, sampai hari ini dayak-dayak masih tetap tegak berdiri menyampaikan ajaran Islam. Aceh sampai hari ini dilindungi Allah dengan diterapkannya syariat Islam, satu-satunya provinsi yang mendapatkan otonomi khusus yang menerapkan syariat Islam dibolehkan. Maka ini peluang besar untuk menjaga akidah anak-anak kita. Adapun yang hartanya banyak, maka ini peluang investasi luar biasa. Orang yang pelit, orang yang bakhil, ketika melihat banyak besi-besi bermunculan, hatinya susah. Kenapa ini banyak betul bangunan yang belum selesai? Tapi orang yang duitnya banyak, hatinya lapang, maka melihat ini dia berkata, inilah tempat aku berinvestasi akhirat. Aku akan sumbangkan 2-3 sak semen, akan aku berikan batu kerikil, akan aku sekolahkan anak yatim. Maka sejak hari ini yang belum datang kembali, datang lihat anak-anak yatim, anak-anak santri kita yang belum menjenguk kembali, jenguk. Ini videonya akan di-share ke seluruh dunia sampai akhirat. Dari mulai kamera kecil sampai yang besar, semua akan melihat. Mereka akan bertanya, di mana ini Ustaz Abdul Somad pakai pakaian ini? Lalu kemudian mereka bertanya, di mana Ustaz Somad? Di mana Ustaz Somad? Lalu datang jawaban, Aceh. Lokasinya di mana? Mereka akan bertanya, datanglah kemari. Malu mereka pun akan datang kemari, bertanya kepada tengku, bertanya kepada tuan guru, berapa saksemen yang belum dibantu, berapa batu kerikil yang perlu diberikan, berapa besi-besi yang harus kami tolong, berapa masjid yang akan didirikan. Lalu diberikanlah daftar-daftarnya. Ini dia. Apakah bapak mau ngasih bantuan? Enggak, mau meliput saja. Maka yang punya harta bantulah, yang punya kuasa tolonglah, yang punya umur bantulah, yang punya suara berikan sumbangan apa yang bisa kau berikan, walaupun satu papan, tapi dia bisa menaungi engkau di padang mahsyar. Apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Kullu imrin tahtazil li shadaqatihi, orang akan berada di bawah shadaqahnya, hatta yuqdha bainan nas, sampai dia ditetapkan hukuman di akhirat. Pada mahsyar tak beratap, hari ini kita bisa duduk tenang di atap yang sejuk, besok kita akan berada di dalam naungan gedung, nanti malam kita akan berada di tenda yang besar. Tapi nanti pada mahsyar semuanya tidak ada, semuanya tercabut, semuanya terbuka, tapi ada yang menaungi kita, sedekah-sedekah kita. Maka alhamdulillah bersujud oleh ulama-ulama Aceh, tausiah, temurahmah, silaturahim bersama Habib Rafil Al-Idrus, Ustaz Abdul Somad, memperkuat ukhuwah Islamiyah. Habib Rafil dari Solo, datuk-datuknya dari Yaman, dari Syekh Ahmad Al-Muhajir Al-Habib, keturunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sampailah mereka ke Jawa Tengah. Abdul Somad pula datang dari Riau, yang menyambut orang Aceh yang datang dari Yaman singgah ke Solo, mampir ke tempat ini. Kita semua dipersatukan oleh ukhuwah Islamiyah. Ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Masya Allah. Saya lihat gambar Habib Novel, di sebelah ada pula gambar saya. Ini pasti baliho baru dicetak. Insyaallah. Saya terus terang bahagia luar biasa hari ini. Belum pernah saya sebahagia ini. Allah. Biasanya orang yang terkejut, orang yang dalam keadaan down, orang yang dalam keadaan terusir, teraniaya, rohnya sudah terbang melayang, bawaannya mau mati.
maka biasanya datanglah orang-orang tua memanggil semangatnya kembali. Kalau orang barat diberikan dia surprise, begitu dibukakan pintu tiba-tiba mati lampu. Kenapa mati lampu? Begitu dia hidupkan ternyata kawan-kawan yang sudah kumpul. Wah, bangkit lagi semangatnya. Ternyata surprise-nya orang barat begitu, tapi surprise-nya orang Aceh begini. Masya Allah, saya sudah lama makan tidak disuapkan. Maka siapa yang semangatnya lemah, siapa yang merasa terusir, siapa yang merasa down, siapa yang merasa kehilangan semangat, kalau mau membangkitkan semangat, datang ke Aceh. Saya makin semangat. Ini pulang dari sini makin berapi-api. Maka ini yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Taala. Ini tanah negeri yang subur, bukan saja mengeluarkan tanam-tanaman, bukan saja mengeluarkan pokok tanaman hijau, tapi juga mengeluarkan para pejuang-pejuang. Cik Nipiro, Panglima Polem, Cuk Nyadin, Tengku Umar, berasal dari sini semua. Tengku Umar, apa kata-kata dia? Mungkin tidak bisa saya hafal, tapi waktu saya sedang diundang ke Maulana, kami diajak minum pagi, lalu saya lihat ada tulisan, kalau besok mati, maka mati syahid. Kalau tidak mati, masih bisa minum kopi. Hidup ini, tak usah sempat dipikirkan. Kalau aku Abdul Somad besok masih hidup, maka besok pagi aku akan minum kopi. Tapi andai malam ini mati, maka insya Allah akan mati terhormat mulia. Karena niat datang bukan mau mengajar, niat saya datang kemari adalah mau belajar. Maka semua niat yang belajar, man khoraja fi thalabil ilmi, siapa yang keluar rumah untuk menuntut ilmu, fahuwa fi sabilillah. Andai dia mati, maka dia mati berjihad fi sabilillah hatta yarji'an, sampai dia pulang ke rumahnya. Maka selalulah berniat menuntut ilmu. Anak-anak yang datang kemari, kalian menuntut ilmu. Nanti malam yang datang takbir akbar, menuntut ilmu. Ustaz Somad kan yang ceramah, kenapa Ustaz menuntut ilmu? Banyak ilmu-ilmu yang saya dapatkan di sini. Ilmu menenangkan orang, ilmu menghilangkan penyakit orang, ilmu menghilangkan dendam kusuman orang, ilmu bagaimana mendinginkan hati orang yang panas, ilmu bagaimana mengagungkan, memuliakan orang, orang yang marah, orang yang dendam, orang yang mau mengamuk, kasih dia baju baru. Maksudnya cuma yang satu yang tadi saya bertanya-tanya sampai sekarang belum dapat jawabannya, rencongnya mana? Mungkin saya belum dikasih rencong. Saya paham ini Ustaz Somad masih emosional, jangan kita kasih rencong. Kalau kita kasih dia cabut dia pulang, sementara kita kasih dia mikrofon dulu. Masya Allah. Begitulah kebahagiaan Abdul Somad petang ini. Diberikan waktu 20 menit pas sampai jam 6. Akhirnya waktu juga yang menyisakan kita. Siapkan kekuatan. Nanti malam kita akan jumpa insya Allah. Sampai tabligh akbar, sampai tahajud, sampai muhasabah, sampai subuh. Jam 7 jangan lagi tunggu karena saya tenang. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kesilapan kegelapan. Aku lakukan hada assalamualaikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kasih bantu kepada tempat peristirahatan. Ya, silakan.